Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kita akan belajar seni lukis yang merupakan pembelajaran seni budaya kelas 9. Seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri yang didasarkan pada tema, corak, atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh, sehingga sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan warna dan garis. Jadi, sekarang kalian semua sudah bisa membedakan antara seni lukis dan gambar. Seperti yang ditunjukkan pada slide ini, bahwa seni lukis itu mempunyai ciri-ciri objek dibuat lebih bebas sesuai keinginan ide atau gagasan pelukis, serta lukisan dibuat cenderung sebagai media berekspresi. Sedangkan gambar, ciri-cirinya yaitu bahwa objek dibuat semirip mungkin dengan aslinya, baik bentuk maupun warnanya. Tujuan berkarya seni lukis yaitu yang pertama, tujuan religius. Tujuan berkarya seni untuk tujuan religius sudah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Yang kedua, kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, serta perilaku kehidupan lain yang terjadi di dalam masyarakat bisa menjadi ide dalam berkarya seni lukis. Yang ketiga, ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan juga media mencurahkan emosi atau perasaan. Serta yang keempat, komersil. Lukisan yang bertujuan komersil, gaya lukisannya cenderung mengikuti selera pasar. Aliran seni lukis ada tiga, yaitu non-representatif, representatif, dan deformatif. Baiklah, kita akan pelajari satu demi satu. Non-representatif yaitu perwujudan aliran seni lukis yang menekankan pada unsur-unsur formal seperti struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Salah satu karya seni lukis non-representatif disajikan pada gambar. Adapun seniman yang berkarya non-representatif ini antara lain Fajar Siddiq, Bud Mukhtar, Sadali, dan lain-lain. Representatif yaitu perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu naturalisme, realisme, dan romantik. Naturalisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya alami,
atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna tak gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin, bahkan lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme diantaranya yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryobroto, Mas Pringadi, Wahidi, Claude, Ruben, dan Constabel. Contoh karyanya disajikan pada lukisan ini. Realisme yaitu aliran yang memandang dunia ini apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek. Penggambarannya sesuai dengan kenyataan hidup. Perupa yang beraliran realisme diantaranya Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujono, dan Dula. Karya lukis realisme ini disajikan pada lukisan ini. Romantik yaitu aliran seni rupa yang lebih bersifat imajiner. Aliran ini melukiskan cerita-cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis yang bergaya romantisme tersebut diantaranya Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Hasil karyanya disajikan pada lukisan ini. Deformatif adalah perubahan bentuk dari aslinya, sehingga menghasilkan bentuk baru namun tidak meninggalkan bentuk dasarnya. Beberapa aliran seni lukis yang tergolong aliran deformatif yaitu ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ekspresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat objek karyanya. Perupa yang menggunakan aliran ini adalah Vincent van Gogh dan Afandi. Contoh karyanya disajikan pada lukisan ini. Impresionisme yaitu aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek tersebut dilukis. Perupa yang termasuk dalam aliran ini antara lain Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cévenne, Paul Gauguin, dan S. Sujono. Hasil karyanya disajikan pada lukisan ini. Surrealisme yaitu aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti di dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk dalam karyanya. Perupa yang beraliran ini antara lain Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Karya lukisnya disajikan pada lukisan ini. Kubisme adalah aliran seni rupa yang penggambarannya berupa bidang segi empat atau bentuk dasarnya kubus. Tokoh aliran kubisme antara lain Pablo Picasso, Bud Mochtar, Sri Hadi, Fajar Siddiq, dan Mochtar Akbin. Hasil karyanya disajikan pada lukisan ini. Tema seni lukis meliputi manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya,
serta manusia dengan alam hayalnya. Alat dan bahan berkarya seni lukis meliputi pastel dan krayon, cat, kuas, pisau silet, palet, dan kanvas. Beberapa teknik yang digunakan dalam melukis antara lain, yang pertama lukisan zat cair, yaitu melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cair adalah kertas. Yang kedua, mosaik, yaitu teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Yang ketiga, lukisan kaca. Teknik lukisan kaca menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Serta yang keempat, lukisan batik. Lukisan batik tekniknya hampir sama dengan tata cara membatik, yaitu dengan menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Langkah-langkah dalam melukis yaitu yang pertama, memunculkan gagasan. Yang kedua, membuat sketsa. Yang ketiga, menentukan media berkarya yang meliputi bahan dan alat. Yang keempat, menentukan teknik. Serta yang kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.